bibitannya dia pakai disterilkan dulu, batangnya itu disterilkan pakai, kalau yang bahasa pakai baking, seperti kayak baking di bibitan itu disinfektan, lalu dipotong-potong, lalu diproses pembibitannya biar virus yang ada di pisang, yang masih ada di pisang itu, yang di sana itu hilang, dan ketika diserang oleh bakteri juga akan sebar. Oh, bakteri ini apanya? Kalau di pisang bakteri yang dikatakan Pak Ani dulu ditanya itu pisangnya kuning itu bakteri. Itu bakteri itu kalau di pisang. Ya karena setidaknya dari efek yang ditimbulkan ngereges menguning. Karena kotor. Berarti kena bakteri dia nggak kena virus. Kalau kalian tebang dia akan busuk. Ya busuk di batang itu. Oke, kita kembali lagi. Kemudian itu sudah ya, tidak hanya menyerang manusia dan binatang. Kemudian apa berarti ada yang menguntungkan virus ini? Kalau sesuai dengan pertanyaannya, apakah ada virus yang menguntungkan? Jawabannya yang baik atau yang tidak? Tidak. Oh, bakteri. Tidak ada. Apakah ada virus bisa digunakan? Nah, baru lain lagi jawabannya. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui virus? Mengenali virus? Nah, ini yang susah ini. Ya, nah, coba dengan pakai alat. Virusnya kita pakai alatnya. Apa dari gejalanya? Gejalanya sebenarnya mengenalnya. Pada masing-masing virus kan gejalanya berbeda. Sama kayak kan Ebola itu tadi dia muntah-muntah kayak muntaber. Kalau misalnya corona kan flu, kita bersin, panas. Ya, kalau kalian menginginkan kenalan seperti ini enggak bisa ya. Walaupun sempat diwawancarai ya. Kenalan langsung tinggal ya. Kalau polio kan beri kentara bagaimana berkampanye biasanya. Soalnya tapi yang bercanda di sana kan virus polio ternyata pada masa Mesir ada foto. Kalau bercanda keluar lagi. Hanya kakaknya dulu masih aja nggak? Ada mumi yang bengkok kakinya. Jadi itu bisa dipastikan. Jadi dalam proses perkembangannya itu dihambat oleh virus. Seperti dalam kandungan, Satria polio itu. Setelah dia lahir. Polio itu bentuknya apa? Apinya watak X. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi organ gerak. Nah, ini bukti yang menguatkan ada sudah ada virus polio ketika itu di Mesir, yaitu prasastinya ini. Ini adalah seorang pemangkunya yang bisa dibilang seperti itu. Okay. Dan ini kakinya membengkok. Saya ditemukannya mumi yang membengkok kakinya. Nah, ini adalah virus paling kuno yang pernah ditemukan untuk sekarang ini. Bukti ada virus yang menjangkiti manusia. Kakak ada virus. Kakak virus hanya menyerang manusia. Bagaimana? Aku yang mulai ngekong. Ya, kemarin juga sempat ini di sesi kedua, di pertemuan kedua, apakah virus memiliki bentuk yang sama? Tidak. Atau seperti alien dia gitu. Kapal. Itu yang alien berkaki. Ya, jadi bentuknya dia menyesuaikan apa yang akan dia diserang. Berarti virus itu selalu menular. Apanya? Virus. Maksud pertanyaannya apakah virus, selalu menular? Virus selalu menular. Tapi siapa perantaranya? Itu yang jadi. Ya, itu aja jawabannya. B
tidak ingat bisa. Dia tidak menyerang ya. Dia tidak menyerang kamu, dengan kamu dia mencari tidak ya. Kamu tidak sengaja, tidak sengaja menyentuhnya. Kayak yang berkembang misalnya di desa saya, DB itu virus disebarkan oleh manusia. Itu besar salahnya. Salah besar kan. Dia disebarkan oleh nyamuk, walaupun saya terjangkit, saya bertemu tidak akan terkena kalau tidak darah saya masuk ke darah. Ikan manusia. Melalui darah ikan.